Apel Kerja Gabungan Senin 13 Maret 2017 sekaligus upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ke-67, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55, dan Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar ke-98 digelar di halaman kantor pemerintah Kabupaten Banjar di Martapura. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati Banjar Haji Holilur Rahman. Upacara tersebut dimulai dengan pembacaan sejarah singkat tentang terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan atau peserta apel oleh inspektur upacara. Dalam amanatnya, Bupati Banjar menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang berisi diantaranya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Satuan Pemadam Kebakaran atas pengabdiannya dalam mengemban tugas dan memberikan perlindungan serta pelayanan yang tulus demi mewujudkan rasa tertib, tentram, dan aman kepada masyarakat. Beliau juga menghimbau kepada segenap komponen pemerintah untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang cepat dan tepat serta bersama-sama menjalin kerjasama yang masif dan kondusif agar ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat memecah belah bangsa teratasi. Dalam apel tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, perwakilan dari Kodim 1006 Martapura, Polres Banjar, Kepala Lapas Martapura, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, dan para tamu undangan lainnya. Umar Wahyu, Intan TV melaporkan.